sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Tadinya di balai kota, Pak, karena kita merupakan badan usaha di luar struktur, kita dikasih Pak Gubernur, itu Pak Cokro Pranolo, modal, dan kita cari tempat di Jalan Jaksa. Waktu itu Pak Gubernur dulu menghibahkan dana sekitar 220 juta, Pak, tahun 82. Langsung bisa beli sama dia. Iya, itulah cikal bakalnya. Historinya alhamdulillah sampai perjalanannya gelombangnya naik turun, Pak ya, alhamdulillah sampai sekarang ya tetap etis, Pak, ya. Cukup baik. Nah, oleh sebab itu saya memperkenalkan, Pak ya, pengurus dan pengawas saya sendiri, Pak Hasanuddin. Kebetulan saya ini mantan pegawai BKD, ya. Saya ini pegawai BKD dari tahun 75, Pak, dari zaman Bang Ali. Pensiun alhamdulillah 2008 akhir ya, itu lagi. Dan memang saya ditugaskan melalui SK Gubernur untuk full, Pak, ngurus lokasi. Jadi karir saya memang udah DKI sampai di koperasi sampai pensiun, Pak. Yang kedua sebelah saya ini Pak Sohandi Raidin, ketua pengawas, Pak. Beliau ini pensiunan dari terakhir Inspektorat, yang ketiga Pak Asisten, Pak. Yang ketiga Pak Veteran Haji Subaning, Pak. Beliau ini rekan saya juga seperjuangan dari awal berdirinya koperasi. Alhamdulillah beliau bisa juga bergabung sebagai peserta di pengawas. Juga sudah pensiun, Pak ya. Biro perekonomian, Kak saya dulu. Terus ya Pak Asisten juga, Pak. Beliau ini selaku yang mengawal kita terus, Pak. Kita kontes hubungan sama beliau. Terima kasih Pak Asisten ya. Pak Adi juga ini ya, karena beliau inilah yang membuat koperasi ini tetap ini maju berkembang baik. Terima kasih Pak Asisten, Pak Adi ya. Yang depan saya ini Pak Adnan, Pak, dan mewakili kemudian wakil sekretaris dari Biro Umum, Pak. Baru dari Biro Umum baru bergabung. Ini ada kos-kosan, ini yang gedung itu buat kos-kosan juga di belakangnya. Ada di belakangnya, Pak. Kita punya coupling daripada tidak produktif, kita manfaatkan sesuai dengan kemampuan kita. Besar kok tanahnya begitu. Namanya, Pak, 500 di belakang itu ada tanah 500 meter. 500 meter persegi. Kos-kosan satu lantai, satu lantai aja. Ada 10 kamar. Berapa itu sebulan? Satu setengah. Murah loh, 1,5 juta. Iya, murah. Persaingannya banyak. Kelas jalan di sana. Kelas jalan di sana. Jadi juga banyak turisnya yang telah. Jadi sewa bulanan. Ya, bulanan. Yang sebelah ini Ibu Sri. Ya, dari Pulau Seribu, mewakili anggota dari Pulau Seribu. Yang sebelah saya ini Ibu Ernalis, mewakili dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan. Jadi semuanya kita libat petro. Terus Pak Gatot ini selaku sekretaris dari Biro Perekonomian. Sebelah Pak Gatot ini selaku anggota pengawas, Pak, dari Bapeda. Alhamdulillah kemarin 1 Desember katanya sudah pernah bagi juga dan lebih kuat lagi bergabung. Sudah punya waktu, Pak.
sebelahnya beliau ini lagi adalah dari Bupati atau dari dinas Kominfo, ya, mewakili anggota yang dari sana. Nah, sedangkan ini adalah merupakan mitra kita, anggota dari BKN. Jadi ya nggak semua SKPD juga kan mewakili, nggak, karena pengurusnya ada 7 orang, pengawasnya 3, ya, pengurusnya 3, pengawas 7, pengawas 3. Jadi semua, tapi semuanya mewakili unsur anggota dari balai kota sampai wilayah. Jadi ya, jadi ada kesimpangan. Jadi itu Pak. Selanjutnya mungkin kami akan memaparkan kondisi koperasi sampai tahun buku 2012, bahkan mungkin gambarannya Pak. Ini gedung-gedung kita milik sendiri Pak. Jadi di Indonesia ini tidak banyak koperasi. Ya. Tidak banyak koperasi yang punya gedung sendiri Pak. Banyak pada umumnya itu nebeng. Luasnya berapa nih Pak tanahnya? Tanah ini 287 meter di luar tempat kos Pak. Di luar. Nah, semua 700 meter. Ya. 700-an. Belum bisa berapa teman. Jadi ini banyak kondisinya. Jadi kita cukup bangga bahwa koperasi bisa punya ini lanjut ya. Latar belakang, nah, identitas ini Pak ya, nah, ini koperasi. Ya, ini bagian hukumnya. Lanjut ya. Nah, latar belakangnya begini Pak Wagub. Dulu waktu saya masih di BKD, kita kebetulan saya di Lubang Kesra waktu itu melihat banyak di instansi-instansi DKI ini bikin koperasi sendiri-sendiri skala kecil Pak pada saat ini. Lalu sebab itu timbul ide dari Kepala Biro Ekonomi waktu itu BKD dan Bapeda bagaimana bikin koperasi skala besar yang akan bisa memberikan pelayanan kepada kota. Lalu sebab itulah setelah melalui beberapa proses terbentuklah sebuah korporasi waktu itu yang namanya Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Pak. Dulu namanya anggota Koperasi Pegawai Kantor Gubernur KPKG yang terbentuk anggotanya adalah pegawai yang berkantor di kantor gubernur, dalam hal ini hanya di balai kota. Nah waktu Pak Prapto almarhum ya menghadiri RAT, beliau mengatakan yang namanya pegawai gubernur itu bukan hanya di balai kota, di wilayah pun itu pegawai gubernur. Tolong KPKG ini mengembangkan pelayanan sampai wilayah. Akhirnya melalui proses lagi dengan pengembangan keanggotaan sampai badan hukumnya berubahlah menjadi KPPD, Koperasi Pegawai Pemerintah. Secara hukum semua sudah mantap. Jadi lanjut Pak ya. Agar kita bicara bisnisnya. Ya, ya satu organisasi. Harusnya kuat bisnis ini sebenarnya. Harusnya ya. Ini mandiri Pak, benar-benar koperasi yang tidak makan dari kan anggota yang harusnya bisa manfaatin itu. Iya. Tidak ada semua anggota ikut ini. Tidak. Tidak bisa maksa ikut. Tidak bisa. Tidak mudah mengatakan gitu. Tidak mudah mengatakannya begitu. Dihimbau boleh. Maksa halus gitu. Rata-rata kami begitu Pak. Sering Pak itu pertanyaan itu. Pegawai DKI kan lebih kurang 80 ribu lebih. Yeah. Kenapa anggotanya hanya cuma 10 ribu? Oh, ya enggak. Mungkin nah, pembagiannya tidak merata dan tidak jelas kalau nggak mau ikut. Nggak. Karena begini Pak, di setiap SKPD seperti wali kota, ya, sudin-sudin, dinas-dinas itu mereka itu punya koperasi sendiri Pak. Oh punya juga. Iya. Oh iya, ya, suka kerja sama Alfamart. Iya. Cuman masalahnya begini Pak Wagub, ini timbul problem waktu ada kebijakan apa itu? Pergub ya nomor 20 dan 28 bahwa semua pendapatan pegawai DKI dibayar melalui Bank DKI dan ada instruksi nomor 75 di mana para bendahara dilarang memotong koperasi pegawai DKI pada polet Pak. Oh, gitu. Karena apa? Pengurus nggak mungkin akan menagih orang per orang. Ini jadi kebetulan saya ini seorang berapa ya dulu kalau persen gaji atau pakai? Enggak Pak. Kalau KPPD iuran ya, bukan iuran Pak, simpanan sih istilahnya 200 ribu Pak. Itu baru berjalan ya tahun ini. Tadinya ya 50 ribu, naik 100, naik 150. Jadi kita tingkatkan terus. 10 ribu.
Iya, satu bulan. Masuk ke iya, langsung. Persoalannya dibayar. Jadi mereka itu kebanyakan itu biasanya awal-awal tahun atau anak mau sekolah itu banyak sih pinjamnya dia kalau buat anggota nggak boleh pinjam nggak bisa nggak bisa akhirnya kan dulu langsung dipotong begitu nggak boleh dipotong bayarnya nggak jelas nggak jelas menghindar pak waktu kan boleh kan sebetulnya boleh kalau dia mau minjem kan harus kena tangan ya. Bisa dipotong di bank boleh ya. Itu tidak menyalahi aturan kok tidak ada pergubnya ada pergubnya bendahara tidak boleh pak bank nggak maksudnya ya memang ya memang kita semua melalui bank ya, bank jadi langsung dibuat perjanjian ya. Itu bank yang mau tahu betul pak dengan adanya itu pergub itu kita bekerja sama dengan bank DKI untuk melakukan kewajiban anggota pada koperasinya. Ya alhamdulillah Pak sudah berjalan. Ya, ya. Cuman yang jadi masalah begini Pak Wago, karena tidak semua koperasi itu sanggup. Terutama dari sistem administrasinya yang notabene sudah menggunakan IT. Alhamdulillah kita sudah cukup ya mendukung untuk itu. Nah, yang kedua, banyak koperasi ini enggak sanggup karena apa? Bank DKI ini minta fee 1% Pak. Dari total tagihan yang terrealisasi. Ini tidak semua koperasi itu sanggup. Cepatlah. Iya, saya pernah bicara sama Pak Asisten waktu itu kalau bisa biaya administrasinya. Dia kan ini Pak mau menggalakkan apa namanya? Ya alasan begini Pak. Bank DKI ini kan punya perangkat. Perangkat ini perlu biaya. Orang-orang pun yang bekerja itu kan perlu otong. Ini ya itulah bagi kami KPPD sih tidak problem Pak ya. Bisa karena kita mampu gitu ya. Kita mampu. Setiap bulan itu rata-rata fee based income yang jadi bukan dari kredit fee base yang jadi itu dia minus cash management-nya lah ya kalau dia kayak nggak mau coba tuh bayar kita nya bisa lebih murah gaji kita kan dari DKI harus potong itu 1% dari total income tagihan dari total tagihan yang terrealisasi kurang lebih masih wajar karena biasanya apa kan kayak mereka tiap transaksi kita dihukum secara jadi paket dari lebaran ini sejenis arisan-arisan itu ya berarti ya begini pak paket ini setiap tahun kita itu kan lebaran ini anggota kan butuh daging atau butuh barang-barang kita kerjasama dengan Dharma Jaya kita salurkan nanti yang mau bayar cash kita terima yang mau potong gaji juga kita ini kan selama 3 kali angsuran ini untuk membantu meringankan anggota kita harga pasar harga Dharma Jaya jadi kita hanya dikasih fee aja pak dari Dharma Jaya. Lanjut pak, kondisi ini ya. Nah kondisi keanggotaan kita pak, sampai tahun 2012 itu lebih kurang 9.000. Dan ini anggota ini balance pak. Setiap tahun ada yang masuk, ada yang keluar karena pensiun, meninggal. Jadi itu ada yang pindah. Pensiun keluar ya? Iya. Kita enggak, tergantung dengan orangnya, masalahnya. Karena di anggaran desa kita, pahamnya udah potong. Gajinya kan udah. Jangan gaji ya. Bayar langsung. Oh, dia nggak mau ikut lagi. Iya, dia nggak mau. Mungkin dia nggak merasa ada manfaat banyak kali ini, koperasi kalau dia berhenti. Tapi ada juga, Pak. Masih bertahan. Ya, tapi pelayanannya terbatas, Pak Bu. Jadi, kalau seandainya dia punya tabungan 10 juta di kita, jadi dia maksimal hanya bisa diberikan pelayanan pinjaman 10 juta. Karena simpanan jadi koperasi 10 juta. 10 juta kalau bagi hasil dapat berapa ya setahun? Ya kita SHU. Iya. SHU tenaga itu. Kalau SHU ini Pak ada beberapa komponen yang kita hitung Pak. Dari simpanannya, dari transaksinya. Gitu pembagiannya. Ya rata-rata dapat berapa? Rata-rata 10 juta. Punya simpanan 10 juta. Ya itu harus dihitung secara itu. Tergantung ya. Hasil usaha tahunnya Pak. Misalkan tahunnya besar, misalkan 1 miliar atau 2 miliar. Itu yang saya maksud. Berapa persen? Itu 50% Pak. Sekarang udah nggak bisa maksa. Ya. Kalau nggak bisa maksa, artinya anggota yang memberikan simpanan itu kan tentu berharap ya.
dapat dapat CSKU. Ya, ya. Kalau lebih kecil dari bank, saya dapat timbang. Oh, enggak, Pak. Ada puting beliung lagi kan? Enggak, Pak. Dapat. Jadi komponen SHU-nya selesai aja, Pak Bambu. SHU kita itu sebelum kita finalkan, di dalam tahun yang kita tahu berjalan, kita sudah menganggarkan memberikan semacam paket hari raya, Pak. Jadi kita sudah berjalan 3 tahun, 4 tahun ini, setiap tahun kita itu memberikan voucher belanja kepada ini melalui Indomaret atau apa. Ya, maksud saya itu yang mesti dijual. Iya. Jadi anggaran kita untuk ini aja, Pak, untuk THR ya istilahnya itu lebih kurang tahun kemarin aja tahun ini aja 5,6 miliar. Untuk 10.000. Untuk 10.000 anggota. Karena muternya dia kan lebih banyak di tangan, terus orang juga di bawah minjam. Minjam. Ya. Jadi dua komponen Pak penghitungannya. Dari simpanannya dia, dari transaksinya dia pinjam maupun dia belanja. Gitu. Jadi dua komponen penghitungannya. Itu yang mesti dikeluarkan, Pak, untuk ya. Promosi ke PNS. Iya. Ya. Itu bisa kasih imbauan. Saya bersedia kasih email atau apa. Iya. Jadilah anggota apa gitu ya. Ya. Koperasi. Ya. Nah, nilai simpanan Anda sekian. Di pengalaman yang anggota kemarin-kemarin itu dapatnya keuntungannya apa-apa. Jadi orang sekarang itu udah berbeda. Betul. Jadi orang sekarang itu, Pak, ya. Orang tuh pengen tahu, saya ikut kamu tuh untung saya apa. Iya. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak perhatikan ya, Pak, ya. Nggak usah urusan dunia ini, urusan akhirat aja nih. Kau lihat khotbah-khotbah semua agama sekarang. Iya. Di mimbar tuh ngomongnya apa rata-rata? Apa keuntungan kamu ikut ini? Iya. Di KPP juga, Pak, kalau kita ngomong jujur. Iya. Jadi ini orang dagang sekarang nih, Pak. Jadi sekarang kalau mau dagang agama juga mesti begitu caranya. Kalau ikut ini, keuntungannya ini. Manfaatnya, Pak, ya. Jadi beda dengan dulu. Kalau dulu kan nggak ada sampein keuntungan kan, yang penting kamu jadi ini kenal ini, sama kayak guru. Dulu gue jadi guru, kamu jadi guru, terhormat pengabdian, maupun miskin. Sekarang mana mau kurangin gaji dikit, tidak ilmu deh. Iya iya. Padahal ngajar cuma 3 jam, 2 jam, gaji itu gede. Guru di DK ini paling hebat. Bisa jalan-jalan ke mall, belanja, berseragam, berapa kok? Khusus DKI. Hanya 2 jam 4 jam, TKD-nya luar biasa, Pak. Itu tuh persoalan udah sekarang. Yang lebih berat lagi yang di perbatasan. Iya. Yang di sebelah sini sama sini. Ya. Jomplang gitu, Pak. Jadi dia betul-betul. Wah, tapi ngajarnya kagak beres lebih banyaknya. Pakai bimbingan belajar lagi, pakai honorer lagi, dia nggak ngajar. Gitu. Masalah. Ada dulu dikira dikasih nyontek masal ya. Tempat nilai ya. Jadi supaya nama sekolahnya waktu udah rusak. Betul. Ya kan? Tambah lagi sekarang kan orang kan gampang ditipu kan. Kalau saya mau nipu orang saya pakai salib yang gede nih. Salib gede saya. Coba lihat kalau orang ditangkap di KPK. Enggak pakai kerudung dia pakai kerudung. Kerudung. Dia enggak pakai baju koko dia pakai baju koko. Peci. Gitu kan? Persoalan kita gitu. Jadi memang ini ngaco. Kita ngulang lagi kesalahan zaman Romawi dulu. Betul kalau kita baca sejarah dunia gitu ya. Kapan bangsa Romawi itu jatuh? Kerajaan Romawi jatuh? Ketika kaisarnya justru masuk Kristen. Dulu kan Romawi kan nyiksa orang Kristen kan. Diadu binatang, cabai dibakar, hidup-hidup. Wah dia hebat itu. Tiba-tiba kaisarnya bertobat istilahnya, jadi orang Kristen. Dia bikin kalender, makanya Natalan kan sekarang 24 Desember dia ciptain kan dewanya yang ulang tahun dia ciptain. Mana ada itu di padang gurun gembala mengembalakan domba musim salju. Ini mati dombanya. Ini contoh nih. Lalu dia bikin kalender, Julius Kaisar udah apa itu? Langsung dia perintahkan. Kalau nggak Kristen, lu nggak bisa masuk pengurus jadi pejabat. Lu nggak bisa. Lu kalau nggak Kristen, nggak boleh jadi pejabat. Ya semua orang convert. Yang dari berhala-berhala, saya Kristen. Balik. Nah di situ kemunafikan terjadi, hancur ke negara. Hari ini kita udah mulai negara kita Indonesia, itu gara-gara itu kan?
Kalau ada agama dikit, kesannya wah, apa kita pikiran nggak itu diajarin seperti itu. Kita tuh bodoh ngulangin kesalahan yang ribuan ratusan tahun yang lalu terjadi. Kita tipu penampilan. Hari ini begitu kita, Pak. Kita terima orang masih sesuai agama mayoritas. Sekarang saya susah bedain orang jujur nggak jujur. Hampir semua kerudung. Tapi kalau dulu, Pak, oh saya tahu persis dengan betul-betul tahap beragama. Sekarang nggak bisa. Karena dibikin model akhirnya semua. Bukan kesukuan hati lagi sekarang gini ya. Bukan dari perbuatan yang nilai. Ini masalah loh, kalau kita ngomong jujur. Situasi negara ini. Masalah paling repot itu nutup kecurangan, kebobrokan dengan agama. Itu dilakukan dari Romawi itu. Makanya hancur deh. Kerajaan gitu hebat. Begitu agama udah masuk buat nipu, buat nutupin, rusak. Langsung rusak. Tapi gak ada pejabat yang berani ngomong ini, karena bisa dikeroyok orang. Betul, tapi kita jadi semua jadi gak berani ngomong. Bahaya, bisa diserbu kayak demo. Gak sama, saya kemarin baca sih, saya mau tanya sama Bu Megawati. Bu, apa alasan Bung Karno memutuskan waktu duit tidak cukup menghentikan pembangunan Istiqlal, mengutamakan pembangunan Monas? Bayar orang gak tahu kan? Kalau zaman ini bisa demo berdarah-darah jihad semua bisa siap mati semua kalau kita putuskan nih bangun Monas atau bangun Istiqlal. Ini sama-sama bangun nih, duit nggak cukup nih, mana mau diselesaikan dulu? Berani nggak bisin sekarang bilang Monas lo nggak berani, bisa demo bisa siap mati semua di sini semua gara-gara putusin itu. Nah Bu, kalau saya tanya Bu, kenapa Bu? Itu pertama dia nasionalis tadi, dia bilang ini kan monumen nasional harus jadi. Tapi boleh jawabnya begini, karena Bung Karno hitung, kalau bangun Istiqlal dulu, Monas terbengkalai, nggak ada yang akan selesai. Karena ini kepentingan nasional belum tentu. Tapi kalau Islam kan paling banyak di Indonesia, kalau Istiqlal yang terbengkalai, pasti semua selesaiin, jadi nggak usah khawatir. Jangan berpikir, hari ini kita nggak berpikir begitu. Harusnya berpikir sebungkan lo kan. Justru mayoritas itu santai-santai saja, pasti beres gitu. Tapi yang buat kepentingan nasional yang nggak ada hubungan dengan agama yang mayoritas ini mesti beresin. Itu Bung Karno lakukan. Sama kayak selesai patung yang di tempat itu. Apa ya? Yang patung yang ada darah itu tunjuk ke Kemayoran itu. Itu tangannya itu menunjuk ke Kemayoran untuk maksud tinggalan itu. Nggak cukup duit. Menyelesaikan. Bung Karno titipin kunci mobil. Jual di mobil dan sampai meninggal dia nggak lihat presiden yang pancoran. Iya, pancoran. Dia lihat darah. Ini menarik. Ya. Tahu saya tahu siapa? Nonton film Adriana. Film sih. Itu dia nggak boleh sejarah-sejarah dibuat film anak muda gitu loh. Soal Jakarta. Baru kita ngerti kayak gitu. Yang lebih hebat lagi, 4 hari sebelum meninggal, Bung Hatta datang temuin Bung Karno. Tahun 58 itu nggak pernah ketemu lagi, semenjak dia berhenti. Bung Karno tanya pakai bahasa Belanda, kamu udah dapat belum sepatu yang kamu impikan itu, sepatu beli gitu. Terus Bung Hatta bilang, Bung Hatta cuma gunting itu gambar koran jual sepatu, taruh di kotaknya. Kayaknya nggak mampu. Gak mampu beli. Nah ini baru orang jujur. Gak mampu beli. Nah hari ini nilai-nilai ini tuh hilang. Kita maling pun tutup kita agama lebih galak kok dari itu. Itu yang kacau. Makanya hasil survei, saya buat pesta nih kan. Kita cerita sama orang gereja-gereja. Ini cerita nih gereja-gereja yang Jakarta, ada gereja yang Batak, gereja apa. Ini lucu tuh. Saya suruh ketawa omongnya. Kita bercanda. Bapak tahu nggak dia bilang, ini dari DPR nih, kita bercanda. Sumbangan gereja meningkat seiringan dengan banyaknya pejabat Kristen yang ada di DKI. Artinya apa? Kalau banyak yang jadi pejabat, sumbangan gereja meningkat. Artinya apa? Berarti lu ada nilai di sampingan dong. Harusnya kalau digajinya sama aja kan per bulan. Kita bisa lebih tambah apa? Iya, kamu ada. Kita bercanda seperti itu. Tapi itu
Tapi pendeta terima juga, bisa ketawain. Hari ini jadi munafik. Kalau korupsi bikin kita dan masak, hajikan orang seolah-olah itu habis dosa gitu. Ya gak baik. Tapi hari ini seperti itu kita gitu. Bangun gereja, dikorupsi gitu. Wah langsung baik. Dia pejabat, masih keliling-keliling, itu salah menurut saya. Hari ini tuh kita tuh terjebak. Seperti ini. Nah saya kembali ke soal koperasi, maksudnya pemasaran koperasi ini harus ada apa? Benefit. Kita suka tidak suka seperti itu. Saya pun suka kritik pendeta. Saya bapak tahu nggak mimbar bapak berbeda dengan zaman dulu di mana? Dari mana? Sekarang di atas mimbar, kalian cuma menyampaikan apa keuntungan ikut Yesus. Jadi kaya, jadi sehat, jadi lancar, itu terus di kesaksian, khotbah, ya semua orang itu kayak film sinetron. Nggak ada orang miskinnya nih, semua naik mobil bagus. Menurut saya, salah. Wah, bisa ribut kita kalau ngomong gitu. Yang saya baca sejarah-sejarah di atas mimbar itu ngajarin orang siapa itu Tuhan. Dan bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Apapun persoalan Anda di dunia ini, kalau Anda tahu Tuhan secara pribadi, Anda tahu siapa kamu, gimana hubungan horizontal dengan orang, hubungan vertikal dengan Tuhan, semua masalah kamu bisa selesai. Dan kamu gak pernah ngajarkan bahwa orang kaya raya itu adalah orang yang punya semua yang dia butuhkan, bukan yang diinginkan. Kamu baca semua ajaran Anda. Semua dia ingin bersyukur dengan semua yang dia punya untuk kebutuhannya dipenuhi, bukan yang dia inginkan. Tapi hari ini tiba-tiba dikasih bebas, Anda kalau lakukan ini, seolah-olah keinginan Anda dipenuhi. Itu yang terjadi loh hari ini. Makanya jadi hedonisme di dunia begitu pengajarannya sekarang loh. Yang tren, maksudnya udahlah itu urusan agama, kita contoh ke koperasi sekarang. Jadi kalau orang urusan surga neraka aja sudah begitu gayanya, kalau koperasi nggak ikutin, nggak ada masalah anggota pak. Ditinggalin pak. Nah, pertanyaan saya juga sama, saya juga tertarik nih di anggota koperasi. Sebenarnya saya itu tadi kan, kira-kira kalau saya taruh 100 juta, saya dapat berapa nih kira-kira pagi? Mudah-mudahan pak. Kan kira-kira gitu kan. Saya pengen tahu nih, itu yang mesti dikeluarkan, jadi itu yang dipromosikan. Iya, kooperasi. Manfaat, Pak. Kan kooperasi kan bukan untuk semua orang jadi anggota, kan? Dengan sistemnya, kan? Iya, betul. Ya, saya mau ikut. Iya. Tapi ini berapa? Baru itu promosi, gitu. Ya, kita sebarkan, kan? Kita tempelin, gitu. Jadi anggota kooperasi ini jelas, ada website. Jadi hitungan uangnya jelas. Orang kan maunya transparan, kan? Transparan, Pak. Nah, semakin transparan, orang semakin suka dengan hasilnya. Nah, itu jadi itu maksanya arus. Maksanya saya ikut, gitu kan. Dapatnya berapa. Nah, itu yang kita. Jadi kayak orang jual asuransi, Bapak tadi apa? Jual asuransi. Tahun sekian dapat sekian. Iming-imingnya itu. Itu asumsi, ya. Baru kalau umur 65 dapat sekian, 70 sekian. Eh, baru sampai kenapa? Oh, ini dapatnya kurang. Tapi artinya itu orang tuh ada. Ya, ada supaya tertarik. Terus mungkin nanti anggota boleh mengusulkan apa untuk usaha tadi itu loh. Iya. Ya kan ada kegiatan usaha. Nah, ini apa? Kayak dari voucher-voucher udah betul loh, bisa dapat voucher. Orang kan suka kan? Nanti ada yang dapat voucher berapa. Nah, kadang-kadang kita suka ribut juga tuh. Itu pengaruh dia. Sekali pak. Iya. Semenjak voucher itu dibagi, itu antusias anggota itu. Sama kayak kartu kredit. Kenapa saya suka pakai kartu kredit? Poinnya bisa tukar voucher belanja ke Soho, ke Soho. Itu kita kan memang bangsa Asia ini namanya hadiah itu mendemen. Jadi zaman kolonial itu ada upet. Tapi kalau kartu kredit pak bukan hadiah pak ya, kartu utang pak ya. Itu yang masalah tuh. Jadi kartu kredit ada baiknya juga, Pak. Kita ngomong jujur, Pak. Sekarang kalau kita mau beli TV, kalau saya pegawai gaji pas-pasan, saya mau simpan, mau kredit di luar, periksa itu macam-macam. Jadi dengan kredit, ada yang 0%, padahal itu promosi kan, dicicil 6 kali, 12 kali. Saya sampai sekarang pun, saya beli ranjang berapa, saya kredit. Kan enak, dipotong 12 kali. Tambah kali itu, ya enak gitu loh, gak ada bunga pak.
Siapa yang banyak kredit itu jangan terlalu banyak, mesti dihitung jumlahnya itu, ambil yang kecil berapa. Itu kalau saya ke apa itu ada poin, poin-poinnya bisa saya pakai beli barang lagi jadi member. Kalau di Amerika lah ya, orang ibu-ibu buka koran, koran mereka tebal-tebal kan? Yeah. Itu tuh guntingin yang voucher-voucher diskon-diskon itu. Dia liatin, supaya dia belanja tuh bawa. Itu begitu, betul gak? Itu. Yeah, nah, itu, lu di Amerika kan sekolah kan? Yeah. Ini mahasiswa yang lulus ikut praktek belajar, kemudian dari 1-2 bulan. Yeah. Itu langsung gunting-gunting. Nah, kalau koperasi bikin kerjasama nanti dengan Gramedia, ya, bisa dengan Soko atau dengan apa Alfamart atau sebagainya. Bisa kerjasama kan? Sudah. Bisa, jadi kan diskonnya juga ada diskon. Ya. Nah, itu yang Bapak ini. Ya. Ya, orang suka. Ini ngurangin beban. Sebab, kita juga pengen nanti food station, misalnya kita di logistik ya, yang Jakpro segala macam. Jadi saya berpikir gini, mesti mulai dari koperasi yang ke depan. Pak Gubernur ingin menahan harga sembako. Jadi kita mau membuat pembatasan. Pasar kan begini, pasar kan kalau ada intervensi, kalau yang permintaan lebih dari penawaran, hukum ekonomi pasti harga naik. Tapi kalau ada penawaran lebih banyak, pasti harga turun. Nah, kita punya PD Pasar Jaya. Tersebar kalau operasi pasar repot nih. Nah, kita punya apa food station, kita punya yang mau buka untuk Dharma Jaya, ada mau bikin Jakpro, mau bikin apa logistik itu center itu pusat logistik itu. Kalau kita punya distribusi langsung jatuh ke pasar di PDB dan harga dagang, tentu pegawai semua rakyat tidak mau. Jadi harga itu orang nggak bisa main, bisa ada dari sapi. Kalau kita udah beli harga sekian, kita taruh, kamu cuma boleh jual diskon 20. Dia langsung jual murah. Harga patok, kita yang patok. Kita kasih diskon kepada anda. Kalau sekarang, susah. Saya ngambil udah mahal, ya saya jual mahal apa? Padahal bukan. Bisa aja pas hari itu saya jual ngambilnya murah. Cuma aja mumpung ya saya, lebaran mau untung kan? Tapi kalau ada intervensi pasar dari pusat, kenapa gagal? Karena dia hanya di titik-titik tertentu. Saya orang kulit, kalau Bapak operasi pasar di Majestic, saya nggak sanggup ke sana. Tapi kalau dia operasi pasar di seluruh PT Pasar Jaya, orang dekat, turun. Nah, kita harus kuasai logistik ini. Tentu dia bisa menguasai seluruh pasar, tapi kalau ada intervensi seperti ini, berbeda. Apa kalau kita bisa meyakinkan masyarakat DKI, jangan khawatir, stok semua cukup. Jadi tidak ada lagi yang menyerbu. Bangsanya bangkrut kalau orang menyerbu. Nah, itu yang ada di benak kita. Kalau tidak beli dulu, nyimpan, nanti lebaran nggak kebagian. Nah, kenapa orang suka arisan limun, kue, lebaran sapi, ikut kampung saya begitu. Karena ada jaminan beli daging sapi sekian, nah si orang ini udah ijonin dulu nih. Jadi dia tenang. Dia tidak perlu panik. Nah, itu yang saya kira fungsi koperasi pegawai ini sebelum ke masyarakat, minimal tenangkan dulu nih 80.000 pegawai. Ya, yang maksudnya yang bawah lah. Atas atas mah. Tidak terlalu kaya. Udah sebagian mau. Nah, itu yang mau kita lakukan. Jadi kita mesti berani lah, jamin pasar logistik, ya sembakonya semua kita mau tahan dulu dari pegawai supaya kita tidak ada goncangan. Nah, ini fungsi koperasi untuk jamin. Ya, kita untuk jamin sembako semua itu. Jujur aja, saya lebih suka versi Belanda, jujur aja. Apa versi Belanda? Kalau namanya kerja, itu pegawai itu dikasih beras tuh. Betul Pak ya? Dia zaman PT. 5 tuh, zaman masih Belanda. Itu semua kasih beras. Bapak saya itu kerenek, kasir. Dia kerja sama dokter Belanda. Saya tanya, kenapa? Jadi kata orang Belanda itu sederhana. Istilahnya gini, orang Indonesia itu kalau nggak ada nasi itu nggak bisa hidup. Kalau kasih uang, dia bisa sampai di tengah jalan, dia belanja, tergoda, judi, macam-macam.
hampir-hampir. Tapi kalau beras, ya, dia udah taruh di rumah, istri, anak pun udah merasa tenang melihat tanda beras. Lalu dikasih kacang hijau, dikasih susu, kasih kain, kasih ya sapi, daging sapi. Kemudian dia dikasih. Itu hitung dan komponen gaji. Nah, pas ganti dia ambil alih. 58-59 dia ambil nasionalisasi. Nasional dia ambil. Apa pikiran pejabat kita? Kenapa mulai terjadi dipotong? Tukang nimbang beras mulai curi. Iya, iya, iya. Yang beras bagus, tukar iya, beras kaya. Ini dialahin. Betul kan? Ini iya. Perusahaan korupsi ini jadi rusak lah. Akhirnya semua kesel. Minta uang aja deh. Iya. Kita pilih beli sendiri. Betul. Begitu roba uang, masalahnya apa sih begitu roba uang? Inflasi itu barang kan? Makanya tiap kali PNS begitu dengar naik gaji, barang naik dulu. Nah coba kalau sekarang kita ubah, beras-beras kita beli, semua PNS itu beras semua ambil. Orang males, kok repot apa? Enggak. Asal kita jujur, koperasi tidak mencuri, mutus, segala macam. Ini menahan laju inflasi sembako loh, Pak. Begitu uang, orang naikin. Makanya saya mau melihat, rusaknya sistem kita, inflasi sembako, itu karena nggak bagi beras lagi. Kalau kita bagi beras yang pokok, minyak goreng, kita bagi di pegawai, dia beli duluan kan. Dia bargaining-nya ada dong, dia beli banyak. Perusahaan nggak mungkin bodoh kan, mana mau dia beli murah. Dan perusahaan juga nggak ada yang naikin gaji. Jadi komponen gaji kita tuh nggak bilang dari kalian, langsung beras berapa kilo, kasih beras. Kalau nggak begitu gaji naik, UMP, beras yang di survei KHR kemarin, sudah nggak sesuai Pak. Jadi namanya pegawai itu selalu menderita. Kebutuhan pokok dia itu keganggu oleh inflasi barang. Nah kenapa kita nggak mau tuker? Repot apa? Karena itu tuh kan keuntungan. Nah itu koperasi. Dulu koperasi itu KUB sih, kepala untung duluan. Ketua. Ketua untungnya, ketua untungnya itu yang ngejiin. Ya itu tadi Pak Wabu, yang bikin rusak itu Pak. Saya sendiri Pak ngalami ya. Dulu anak saya 3, dengan istri dapat beras 50 kilo. Saya ambil di gudang, di coba kapok ke sini. Begitu ditumbang sampai rumah Pak, bukan 50 kilo Pak, 45 kilo. Jadi satu jiwa hilang 1 kilo. Belum lagi kalau giliran dimasak di rumah itu udah bawa apok Pak, udah kutuan gitu. Itulah yang diderita. Saya pernah dulu kirim surat Pak, ke Sekda, ke Korpri, ya, menyangkut masalah itu. Tapi ya, memang nggak ada Kak. Memang keadaannya waktu itu bagaimana. Akhirnya waktu Pak Gus Dur jadi presiden, beras dihilangkan, ganti uang. Ya dulu Pak, dulu yang berperan pencuplai beras itu dulu kepada PNS di Jakarta, ini PKPN. Kebetulan saya juga ditunjuk selaku ketua umum Pusat Operasi Pegawai Negeri Jakarta. Jadi kita akan hidupkan kembali itu. Dengan masalahnya anggota ini kan tinggalnya itu tersebar di wilayah Botaknya. Jadi kalau mereka nggak punya kendaraan kan repot gitu. Bawa berasnya itu, belanjanya itu. Enggak, dia bisa bawa ini, kalau ini mesti titip Pak. Itu manajemen, jadi fungsi koperasi Bapak nggak punya kantor banyak. Iya. Bapak sistem logistik, Bapak beli ijon dulu Pak, beras-beras di toko. Iya. Jadi Bapak sudah maksudnya Alfamart kerjasama. Tapi kita sudah tentukan sepanjang tahun ini harga sama ya. Saya bayar Anda di muka, harga sama, kita kumpulin Pak. Kalau masih hibah model, ini kita udah semacam main logistik. Logistik yang nitip ke orang. Daging semua, nah perusahaan mana yang mau, atau PT Pasar Jaya mana yang mau. Dan kupon itu dia ngambil terdekat dari rumahnya. Ini mirip voucher. Ya kayak voucher kemarin itu, kalau mau lebaran kan dia tinggal tukar. Jadi ini akan mengendalikan, nanti orang masyarakat lama-lama dengan cikal bakal ini akan mulai beli dari Bapak. Kalau beli dari Bapak, syaratnya harus jadi anggota. Nanti kita mainkan itu Pak, dengan modal. Itu samanya saya punya perusahaan dengan 70-80 ribu pegawai. Saya kendalikan satu kota Pak. Jadi dulu kalau di kampung saya, mana bisa kalau dia jual beras saya enak jidatnya. Karena pegawai-pegawai nggak butuh beli beras. Operasi pasar, nipu aja, yang beli itu cukong beras Pak. Kenapa? Saya kesel dari bupati. Kasih 15 kilo, tebus murah. Orang miskin nggak bisa beli 15 kilo. Karena buangnya tuh hari-hari beli sekilo-sekilo. Akhirnya tuh fotnya ditukar ke toke mana lagi, toko mana lagi, dijual murah. Belum lagi beras mutu jelek. Nah ini harus kita ingat. Jadi secara nasional, secara itu mengendalikan inflasi sembako itu adalah
komponen gaji itu dalam bentuk barang. Kalau bawanya susah dulu, distribusi di daerah tertentu. Itu hukum ekonominya, Pak. Saya bilang, kalau saya jadi presiden, saya jamin bisa tenderin untuk semua. Saya punya bulog, punya gudang gitu hebat. Ya, petani-petani, gampang petani-petani. Dia nggak mau belajar dari cerita Nabi Yusuf sih. Serius ini. Apa yang terjadi di Mesir, ini menarik. Sampai sekarang hukum di Mesir karena Nabi Yusuf yang bikin. Terjadi kan panen raya 7 tahun berturut-turut, ya simpan. Maka dia diangkat kan, dia kasih mimpi si Firaun, dijelasin ini cerita-cerita kitab suci. Lalu 7 tahun yang masa paceklik, semua orang datang bareng sampai habis, akhirnya jual sendiri udah nggak bisa. Oke, udah jual, si Yusuf bilang ini dari Yusuf. Oke, itu nggak ada apa-apa lagi kan. Ini tanah ladang semua udah punya saya, punya Firaun. Ini bibit, kamu garap. Begitu udah garap, 80% untuk penggarap. Firaun hanya dapat 20. Hari ini coba kita lihat. Tukang cangkul penggarap yang rajin, yang subuh-subuh, habis sholat subuh langsung ke sawah. Semua sawah bukan punya dia, sawah garapan. Dan tadi hasilnya berapa? Si tuan tanah 90. Iya, betul. Si garap 10, ya miskin bangsa ini. Coba kalau semua sawah kita kuasai, tanah ujung kita kuasai. Kalau orang muslim mau bagi-bagi peta kawasan jual ini. Kamu penggarap 80 buat kamu, 20 buat kita. Bibit, pupuk, obat saya jamin, beli kembali jamin. Bulog punya tangki-tangki semua. Kaya raya petani kita. Negara juga punya stok beras. Karena semua orang pengen jadi petani. Penggarap 80 buat dia. Saya bibit pupuk obat. Jadi semua sawah irigasi jangan dijual. Gak boleh lakukan peruntukan. Kalau mau jual, jual ke pemerintah. Kita gak ambil alih, kita bukan komunis. Kalau gak mau jual, jual kita. Nah kita buka sawah baru, 80-20. Aman Pak. Makanya ini Belanda yang ngomong. Melayu itu yang penting ada nasi. Kita itu bangsa Melayu lah. Betul gak Pak? Kita itu Melayu. Tadi saya kuliah di Swiss. Saya gak pernah ke Swiss. Kenapa? Dia gak mau saya datang. Repot cari beras buat lu. Dia ngomong, cari nasi buat lu tuh repot. Kita mah pasal beli sandwich burger udah oke. Saya kalau makan siang pakai sandwich, pules ya. Mau roti segini gini pun pules. Kenapa? Maunya cari nasi, air nafas. Burger itu tambahan lah. Jadi makan burger itu sore kita makan lah. Bukan makan siang lah. Gitu lah. Nah, kita ini bangsa lain. Nah itu kok kita bisa beres. Nah saya jujur, kalau pendapat saya tentang kooperasi Bapak, saya pengen seperti itu. Kita mulai kendalikan sembako kebutuhan kita. Jadi Bapak mulai kendalikan itu, kalau butuh modal, butuh hibah, kalau anggota bisa ikut. Kita lakukan Pak. Dia bisa kerjasama dengan PD Pasar Jaya untuk distribusi toko mana. Atau kalau tidak mau sudah, yang modelin saja sudah. Jadi kan kita juga pengen pasar tradisional hidup. Nah kalau pada yang tradisional hidup, kita minta PD Pasar Jaya siapa pedagang beras. Perdagang itu Pak, early money is like yeast, katanya gitu. Jadi duit tawar itu kayak adonan ragi yang buat ngembang. Jadi namain duit tawar itu ya kayak ragi itu bisa kembang. Jadi kalau pedagang Anda udah bayar dia dulu di muka, walaupun dia naik, dia udah putar-putar, dia akan siapkan dengan rekomendasi PD Pasar Jaya. Sehingga anggota Bapak ambil di pasar terdekat rumahnya di daftar. Siapa anggota? Sembako, minyak goreng. Dia nggak perlu ngangkut-ngangkut dari kebun siri. 270 meter, Bapak mau bikin gudang lagi. Nanti Bapak minta uang bangun 500 meter yang kos bikin gudang. Nggak ada, Pak. Jadi dagang yang pintar sekarang, Pak. Bukan pakai logistik, Pak. Kita cuma dagang bond. Dagang DO, loh. Delivery order. Titip. Hanya delivery order. Kalau Bapak mau kerjasama dengan yang mat-mat itu juga lebih canggih. Udah perbungkus, sekarang ini ditipu, sekarang ini ditimbang. Nah itu yang kita. Nah ini pendapat saya. Saya banyak cerita, banyak ngobrol sama Pak Sri Edi Swasono. Pakar kooperasi. Saya ini sosialis Pak, otaknya Pak. Saya bukan komunis. Ini sosialis religius, itulah Pancasila. Kita pakai ini. Oke. Mau pesan pakai ini juga. Yang mana? Pakai teman lain aja, lucu nggak boleh. Gak boleh.
cuma dua dari mereka di situ aja dalam ini. Itu kuliah baik ulang rapat, siapa saya nggak bisa pakai efisien. Jadi itu yang ya. Kita nih Pancasila itu sosialis tuh, ya. Kooperasi asas kita, ya, gotong ya. Royong. Iya, benar. Mulai dengan gotong royong ini kita akan menghadapi AFTA 2015, hancur kita. Tapi kalau dengan ada yang kooperasi yang kuat, bisa nggak orang Singapura datang sini, orang Myanmar, Laos masuk anggota kooperasi kita? Nggak bisa. Kita bisa paham ya. Bisa nggak dia dapat rumah susun yang hanya bayar restribusi? Nggak bisa. Bisa nggak dia dapat tempat dagang pasar yang bayar harian? Nggak bisa. Saya nggak pernah takut ya. Mau pasar bebas. Ya. Ibarat saya dulu gini, Mike Tyson kalau lawan Chris Pikal, menang mana? Pasti Mike Tyson. Pasti. Tapi persoalannya Mike Tyson yang datang ke sini kan sendiri, nggak rame-rame. Iya. Pas saat RSPK kita ada 10, gebukin dia habis. Nah itu, jadi prinsip pasar bebas itu gitu. Iya, iya, iya. Jangan takut, pasar bebas kita punya peluang besar. Dia juga nggak bisa tahan kita kan. Iya, iya. Dia harus terima kita juga. Nggak mungkin dong Mike Tyson yang datang 10 orang ke sini. Iya, iya. Pada datang 1-2, pasar RSPK kita kenapa? Itu mungkin ramai-ramai, karena kita kan subsidi ya. Bisa. Nah saya terus terang, saya mau terima operasi Bapak nih, saya ada maunya nih Bapak. Iya, iya. Harus jadi agennya kita nih, untuk melakukan. Bukan cuma buat pegawai loh, untuk seluruh DKI nanti. Jadi cikal bakar kerjasama logistik. Nanti ngambil barang dari mana? Pokoknya masih ngambil sama bos yang agak mahal. Nanti ambil dari BUMD kita. Lempar ke bawah kemana? Lewat pasar-pasar kita mau kontrol. Pasar kita kan bisa pasar rakyat nanti Pak. Ya. Kasih pinjam modal. Kalau 1 triliun saya turunkan di pasar rakyat yang sewa harian 5 juta satu orang. 200 ribu pedagang saya bisa biaya. Buat DKI satu tema kecil. Kalau nyolong, ya. Outin. Nah, kita juga bisa pakai akal-akalan kan. Mau ikut jaringan ini boleh. Ikut anggota koperasi. Ya. Tapi kalau kamu tidak kembalikan, kita tendang kamu keluar 10 orang dari toko, dari Pasar Jaya. Bisa, dari pas kan bikin operasi abar-abar, UMKM-nya abar-abar nih. 500 miliar kagak jelas. Gak jelas. Betul kan, UMKM kan gak jelas. Nah kenapa kita gak mau jelas di koperasi pegawai? Kalau kita mau suntik dana, UMKM. Kenapa sebagai koperasi yang lain? Kenapa gak langsung koperasi pegawai kita? Dari situ baru dikembangkan, dari mulai sembako saya pengen. Iya, sembako. Jadi seluruh kebutuhan sembako ini, kalau transport urusan kami lah. Iya. Simbas apa. Iya. Nah, yang sembako saya pengen. Jadi sehingga setiap pegawai, setiap tahun punya jaminan harga beras sekian. Bayangin Pak Adat. Jadi kita tentukan harga beras untuk dari koperasi ini, pegawai kita aja dulu. Anda butuh beras berapa, mau beras berapa, ya mau ya. Iya. Harga berasnya tipe ini sekian. Langsung gaya kerjasama dengan bos beras atau Alfamart atau apalah untuk lebih awal gitu kan. Sekian. Langsung kita udah gak ada naik nih. Mau dolar naik berapa kamu mesti logistik kamu dong yang ngatur. Iya. Kamu terima uang di muka. Kamu udah muter-muter duit saya. Mau pak pada kamu. Gak mungkin rugi dia. Nah, asalnya jangan mainin beras kita. Kalau dia jelek kita komplain mesti ada tulis butuh beras segala macam yang sesuai di pasar. Makanya caranya jangan dari gudang dia kirim ke rumah kita, dia tipu. Di online. Kita pengen ngambil di outlet seperti dia jual ke pedagang. Tapi jatah saya sekian kilo. Itu cara kontrol pasar. Ya, saya nggak tahu Bapak lebih pintar lah cara rumuskan. Tapi kira-kira pikiran saya sebenarnya. Iya, Pak. Pasti dikendalikan, Pak. Inflasi itu. Iya, dari mulai kita pusing bolak-balik. Gak bisa, operasi pasar bohong, Pak. Masalahnya gini juga, Pak. Jadi, ini waktunya, Pak. Iya. Dengan segala macam administrasi, baru diatur di sini. Iya. Yang ngambil ya. Jadi, yang kendalikan tuh betul-betul setiap orang rumah tangga masing-masing. Kamu tahu kira-kira mau beli berapa. Kan kita juga bisa ngasih di orang, Pak. Gak bisa dijual lagi. Jadi, ibarat bayar di muka lah. Sebagai anggota koperasi itu. Aman dia sembako. Operasi yang bayar dulu. Sekolah udah aman, ada KJS, KJP, sakit udah aman, semua paksa BPJS ini. Tinggal PNS di DKI kita naikkan kelasnya aja, Pak.
Kalau di kelas 3 kita yang VIP, atau kita boleh top up. Nah, saya lagi mau rapat sama dia setengah 11, dia boleh top up yang bayar 25.000 itu, Pak. Jadi misalnya Pak Hasan merasa 25.000, saya pengen yang VIP, yang super VIP. Di sana bilang 100.000 tiap bulan. Pak Hasan dengan tambah 75.000 dia boleh. Ya, jadi top up. Jadi kita mau mainkan seperti itu. Orang aman kan? Sakit, aman. Anak sekolah, aman. Transport aman, mau usaha aman, belum ada rumah, cicil di pinggiran kota, mau tinggal dengan kota, boleh iuran yang pakai yang lift, dia bikin 28 lantai. Nah, mau punya produk yang bagus di pameran, ada di Monas, kita mau bikin bawah tanah. Nah, sembako, tugas koperasi, sebelum logistik itu jalan. Kendalikan. Jadi anggota dulu, bapak datang dulu, kamu komunitas nggak? Sepanjang tahun harga sama. Jadi bukan voucher, voucher kan berubah-ubah. Berubah-ubah, betul. Jadi kita mematok seperti kurs dolar. Jadi beras kita patok. Pister awal Pak Jason ya? Gula, minyak goreng kita patok. Bisa dia dulu ya, berasnya dia. Kita patok. Saya kira itu Pak, dari saya. Ini saya nggak tahu masuk akal, tapi pasal itu ya. Maksud saya itu cara mencegah inflasi nasional sebetulnya. Kayak Belanda kan? Pak, mohon putus itu. Ayo, ayo, ayo. Di sini aja Bang, sampai putus cuma mematok harga sembako. Kalau perlu saya ngomong sama BI untuk pegawai. Ini menarik loh, tekan itu. 1, 2,